jembatan terpanjang di dunia. Nah, sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Lanjut. Jembatan terpanjang di dunia. Jadi begini, jembatan pertama kali dibuat menggunakan titian kayu untuk menyeberangi sungai. Tak sedikit pula orang yang menggunakan dua utas tali atau rotan yang diikat pada bebatuan di tepi sungai untuk melewati rintangan yang ada. Setelah itu, batu tetap digunakan namun hanya sebagai rangka. Jembatan gerbang umumnya memiliki bentuk melengkung. Rancangan ini pertama dibuat pada zaman Kekaisaran Roma. Bahkan setelah itu masih banyak jembatan dan saluran air dari zaman tersebut yang kita kenal hingga kini. Berkat perkembangan teknologi yang semakin canggih, proses pembangunan infrastruktur kini menjadi lebih mudah dan cepat, tak terkecuali dalam membangun jembatan. Berdasarkan fakta tersebut, tak heran jika infrastruktur super jembatan terpanjang di dunia. Sebagian besar berada di negara dengan kemajuan teknologi tinggi, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Kondisi geografis merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kelancaran proses pembangunan jembatan. Namun melalui perancangan struktur yang baik dan kemajuan teknologi, maka pembuatan jembatan super panjang bahkan hingga ratusan kilometer pun bisa dilaksanakan. Mau tahu apa saja jembatan terpanjang di dunia? Selamat menyaksikan, lanjut. Beijing Grand Brigade. Jembatan ini adalah jembatan kereta cepat Beijing menuju Shanghai High Speed Railway. Dengan panjang sekitar 48,1 km, Beijing Grand Brigade selesai dibangun pada tahun 2010. Dan membentang dari stasiun kereta selatan Beijing hingga distrik Daxing, Tiongkok. Danyang atau Kunshan Grand Brigade. Rekor jembatan terpanjang di dunia dipegang oleh Danyang atau Kunshan Grand Brigade yang membentang sekitar 165,8 km. Jembatan yang terletak di Provinsi Jiangsu ini dibangun dalam kurun waktu 4 tahun. Dengan melibatkan 10.000 orang pekerja dan menghabiskan biaya sekitar $8,5 juta. Jembatan yang resmi dibuka untuk umum pada Juni tahun 2011 ini terletak di antara sungai yang sedelta, yang dikelilingi persawahan dan juga danau. Bangna Expressway. Tidak hanya Tiongkok dan Amerika Serikat yang berlomba-lomba membangun jembatan terpanjang di dunia. Ternyata Thailand juga mengembangkan infrastruktur ini dengan nama Bangna Expressway. Jembatan ini merupakan jalan tol sepanjang 54 km yang membentang di atas jalan tol nasional 34. Bangna Expressway didesain khusus oleh Gene M. Muller asal Amerika Serikat, yang bertindak sebagai konsultan teknik wilayah Asia sebagai perancangan pondasi. Sementara insinyur yang bertanggung jawab atas proyek ini adalah Louis Berger Group. Lake Pontchartrain Causeway. Sesuai dengan namanya, Lake Pontchartrain Causeway terdiri dari dua jembatan paralel yang melintasi Danau Pontchartrain di negara bagian Louisiana Selatan Amerika Serikat. Jembatan sepanjang 38,4 km ini dinobatkan menjadi jembatan terpanjang di dunia yang berada di atas air. Bagian ujung utara jembatan melintasi Mandeville, Louisiana, sedangkan ujung selatannya melintasi Metairie, Louisiana, yang terletak di pinggiran kota New Orleans. Lake Pontchartrain Causeway ditopang oleh 95.000 tiang beton yang memiliki baskule, membentang di atas saluran navigasi sejauh 13 km selatan pantai utara. Jembatan pertama selesai digarap pada tahun 1956, sedangkan jembatan kedua selesai pada 1969. Manchak Swamp Brigade. Jembatan dengan panjang 36,7 km dan lebar 95 meter ini adalah salah satu jembatan terpanjang di dunia yang melintasi Rawa Manchak, Amerika Serikat. Manchak Swamp Brigade juga menjadi salah satu jembatan terpanjang yang dibangun di atas air sejak tahun 1979 dan diklaim sebagai jembatan jalan bebas hambatan gratis terpanjang di dunia.